Salam berdesa buat sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Semoga sahabat berdesa tetap inovasi dan penuh kreativitas merencanakan dan membangun desanya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana soal kemampuan dan kapasitas memahami anatomi dan struktur potensi yang ada di desa. Ini adalah salah satu kawasan atau destinasi wisata yang sederhana yang ada di Kabupaten Bantul, yang kemudian ini dikelola oleh orang perorangan saya kira, tapi melibatkan juga pemerintah desa setempat. Bagaimana mengelola kawasan Kali Opak. Jadi kita ketahui seringkali sungai itu disebut, dicap atau dilabel sebagai kawasan marginal ya, kawasan pinggiran, apalagi di tengah perkotaan. Nah, namun kali ini contoh, ini adalah kawasan suburban, bagaimana kemampuan, kapasitas seseorang dalam melakukan inovasi dan terobosan terkait dengan pengembangan potensi yang ada di pinggiran sungai. Kalau kita lihat kondisinya memang sederhana, tetapi kemudian mampu diracik, dikelola, direncana dengan baik, maka ini menjadi salah satu kawasan elit dalam tanda petik karena disebut Kopi Opak. Jadi dengan nuansa alam, jadi pengunjung bisa menikmati kopi dan berbagai macam hidangan di kawasan ini. Jadi masuk di kawasan ini gratis, tidak dipungut biaya, tetapi kemudian tentu saja pengunjung ya punya kewajiban untuk menikmati hidangan, kopi, makan, dan lain-lain, berbagai menu yang ditawarkan di kawasan atau di kafe atau Kopi Opak ini. Jadi yang ingin kami katakan bahwa kemampuan pemerintah desa, kemampuan para pengelola desa di dalam memahami struktur anatomi potensi desa menjadi kata kunci ya, di dalam merumuskan berbagai potensi ya yang ada di desa. Lalu yang kedua adalah ketika memahami data tentang potensi desa, lalu langkah berikut adalah kemampuan menyusun perencanaan desa berbasis potensi dan tipologi desa. Nah, ini adalah contoh bagaimana dengan sungai atau kali ini yang sebelumnya adalah kawasan marginal, tempat pembuangan sampah dan lain-lain, tetapi kemudian dengan perencanaan yang baik dan kapasitas atau mekanisme bagaimana mengelolanya dengan manajemen ya dengan baik, maka ini menjadi tidak hanya sekedar tempat untuk ngopi, tetapi kemudian juga menjadi wisata suburban wilayah perkotaan. Jadi sekali lagi ini ada contoh di mana desa itu sesungguhnya potensi desa itu bisa dikembangkan kalau kemudian kapasitas perencanaan itu harus memasukkan ya, memahami soal anatomi atau potensi yang ada di desa. Jadi jangan takut berinovasi, jangan takut berkreasi. Yang paling penting adalah di dalam Anda menyusun perencanaan pemetaan potensi desa, penting menguasai berbagai literasi ya dan pengalaman empiris tentang desa-desa atau desa-desa lain yang sudah berhasil. Jadi kami ingin mewartakan kepada para penggiat desa, sahabat berdesa, bahwa setiap desa itu saya yakin dan percaya betul bahwa punya keunikan, punya potensi ekonomi yang luar biasa. Yang belum menjadi luar biasa adalah ketika para perencana, para penyelenggara pemerintah desa tidak melihat itu sebagai potensi, selalu melihat itu sebagai masalah gitu. Ya seperti ini contohnya, sungai dianggap masalah, kemudian tempat pembuangan sampah dan lain, tetapi ada sebagian orang ya melihat ini sebagai potensi dikelola dengan baik. Dan jadilah namanya Kopi Opak. Ya, Opak itu nama kali atau sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Itu dari kami, sekian, terima kasih. Semoga ini menjadi referensi dan literasi bagi sahabat berdesa dimanapun dalam rangka mengembangkan potensi desanya. Nah, catatan terakhir adalah sebenarnya tidak perlu modal yang begitu besar. Yang penting ada kemauan, kemudian memahami betul bagaimana mekanisme perencanaan, ya alurnya, lalu kemudian merencanakan bisnis perencanaan yang baik, ya tahu manajemen dan pasarnya, maka insya Allah desa bisa maju dan berkembang. Terima kasih, salam berdesa.